Update harga sembako, bawang merah merangkak naik di pasar sentral Majene Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Minggu, 13 Oktober 2024. Diketahui naiknya harga bawang merah ini menurut pedagang, terjadi sejak satu bulan terakhir. Jika sebelumnya harga bawang merah tembus Rp25.000 per kilo, kini menjadi Rp30.000 per kilo. Salah satu pedagang Linda mengatakan, naiknya harga bawang merah ini sudah dirasakan akhir November. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk harga sembako lainnya masih stabil hingga bulan Juni. Diketahui harga tomat Rp6.000 per kilo, harga bawang putih Rp40.000 per kilo, cabai keriting kecil Rp40.000 per kilo, cabai cakra Rp20.000 per kilo, cabai keriting besar Rp30.000 per kilogram. Ia menyebutkan harga bawang merah yang merangkak ini dialami beberapa pedagang yang ada di pasar sentral Majene. Ia menambahkan, terkait harga bahan pokok lainnya sejak bulan November hingga Oktober 2024 ini masih dalam keadaan stabil. Dari hal itu, ia berharap harga bawang merah secepatnya bisa kembali stabil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.